Salam sehat semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan pemeriksaan rongga mulut secara ergonomis agar pemeriksaan dapat optimal serta operator dan klien tetap nyaman selama pemeriksaan berlangsung. Setelah melihat tayangan ini, mahasiswa diharapkan mampu mempraktikkan prinsip ergonomis saat melakukan tindakan pemeriksaan. Ada 6 prinsip pemeriksaan rongga mulut yang ergonomis. Yang pertama, memilih kursi operator yang mendukung posisi duduk ergonomis. Gunakan kursi yang memiliki sandaran punggung, basis yang memadai, dapat disesuaikan tingginya, kaki kursi yang stabil, serta mendukung mobilitas operator. Yang kedua, posisi duduk ergonomis operator. Duduk dengan posisi telapak kaki menapak lantai, paha sejajar lantai, punggung bersandar tegak di sandaran punggung, dan bahu dalam posisi netral. Leher dan kepala posisi tegak hingga menunduk dengan toleransi 0 hingga 15 derajat. Dan 0 hingga 20 derajat untuk badan, leher, dan kepala. Lengan atas berada di samping badan dengan toleransi regangan 0 hingga 20 derajat dan posisi pergelangan tangan netral. Prinsip yang kelima, posisikan klien dengan benar, posisikan kepala pada headrest, punggung pada backrest, dan atur kursi gigi menjadi posisi supinasi.